Guys, pernah dengar nggak kalau sayur bayam akan beracun jika dipanaskan 2 kali? Anggapan ini timbul karena bayam adalah sayuran yang kaya akan nitrat. Dan katanya, pemanasan yang terlalu sering akan mengubah senyawa nitrat menjadi zat penyebab kanker. Menurut laman Kominfo, faktanya tidak seperti itu. Memanaskan bayam berkali-kali sebenarnya tidak berbahaya asal dilakukan dengan cara yang benar. Tidak terlalu lama dan tidak pada suhu yang sangat tinggi. Cukup dipanaskan dalam waktu yang singkat, tidak banyak kandungan nutrisi pada bayam yang hilang saat dipanaskan. Sebenarnya, saat memanaskan bayam kembali, kandungan nitrat dalam bayam ikut menghilang atau menguap karena panas. Sehingga kandungan nitrat pada bayam akan menjadi lebih sedikit dan tidak berbahaya bagi tubuh saat dirubah menjadi nitrit. Nah, sekarang udah tahu dong?